kita lanjutkan dengan bagian ketiga, ya, yaitu kita melihat bagaimana peran pemerintah, peran non pemerintah, ya, di dalam mendukung capaian perubahan iklim. Ya. Jadi ada toolkit, ya, yang sudah diimplementasikan, itu saya akan jelaskan untuk yang adaptasi, dan kemudian juga ada studi yang dilakukan oleh CPI mengenai development guarantee, ya, garanti. Saya menjelaskan apa yang menjadi permasalahan kalau kita bicara energi baru dan terbarukan, ya. Jadi salah satu, ya, ada 4 poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah cost, ya. Kalau kita bicara cost, ini bagian atas, kita melihat bahwa penggunaan batu bara itu lebih murah di awal, tetapi kemudian dia tetap memerlukan investasi dan selama proses tersebut berlangsung. Ini berbeda dengan penggunaan solar PV atau solar panel, di mana pembiayaannya ini itu mahal di awal, tapi kemudian tidak memerlukan pembiayaan di selanjutnya. Nah, ini kan merupakan pilihan yang sulit, terutama bagi pemerintah daerah, ya. Jadi kalau dia break even point-nya tidak lebih dari lebih dari 5 tahun, tentu tidak ada yang mau itu. Nah, studi teman-teman PPI juga call dilema ini selalu menjadi bahan diskusi. Salah satu yang dipikirkan di situ adalah kalau memang itu high cost, maka otomatis harus ada guaranti. Jadi guarantinya itu yang kita berikan di awal. Guaranti can help to address some investment barrier. Apa yang menjadi barrier dalam renewable energy di bagian bawah di sini itu adalah tadi cost yang tinggi, kemudian ketidakpastian, ya, dari salah satunya buyer. Salah satu kendala di dalam pembangunan EBT itu adalah feed-in tarif. Jadi karena PLN adalah satu-satunya pembeli, dan dia juga satu-satunya penjual. Lalu kalau kita ingin trading dengan mereka, tentu harus menguntungkan. Poin terbesar dari pembiayaan di solar PV adalah ketidakstabilannya. Ya. Itu. Jadi itulah yang kemudian dilakukan suri ini, sehingga nanti ada beberapa instrumen, ya. Beberapa instrumen yang bisa yang menjadikan guaranti, ya. Termasuk salah satunya untuk EBT adalah mendorong, tadi saya menyebutkan PTSMI menggunakan mekanisme GCF, ya, mekanisme pembiayaan GCF untuk guarantinya. Jadi memastikan bahwa kerugian yang akan timbul dari proses eksplorasi panas bumi itu dijamin oleh GCF. Dijamin oleh pemerintah Indonesia dengan pembiayaan GCF melalui PTSMI. Jadi tidak dibebankan kepada investornya. Kepada misalkan dalam hal ini salah satunya adalah BUMN yang menyediakan geothermal. Dari situlah kemudian diharapkan, ya, dengan guaranti, dengan garansi ini, geothermal bisa berkembang dengan cepat, ya, bisa berkembang dengan cepat. Itu. Nah, untuk yang adaptasi, ya, untuk adaptasi ini kemudian jadi pertanyaan. Sebetulnya bagaimana nih peran swasta di dalam adaptasi perubahan iklim ini, ya. Yang paling umum adalah selalu bicara asuransi, asuransi pertanian misalnya, itu yang paling banyak. Tapi ternyata dari kajian yang kita lakukan itu tidak hanya asuransi. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana mengapa ini kan kita harus promote kepada perusahaan swasta. Swasta perlu berkontribusi terhadap perubahan iklim, ya. Jadi yang pertama adalah mengurangi risiko pada bisnis mereka. Artinya begini, yang mungkin baru ingat kemarin adalah banjir yang terjadi di Sukabumi. Banjir Sukabumi, kemudian salah satu perusahaan penyedia air mineral, TIT, ya, itu mengalami terdampak juga. Jadi artinya agar dia tidak terdampak, maka dia juga harus memberikan kontribusi, ya, dalam bentuk seperti apa, ya. Itu kira-kira itu salah satu contohnya. Jadi ini bisa lihat di sini.
Nah, dari situ kemudian kami mengidentifikasi ada cukup banyak ya instrumen fiskal ya di dalam mendorong pihak swasta untuk terlibat di dalam adaptasi ini. Kami melihat ada 4 peluang dari finance instrument misalnya dalam bentuk micro loan. Jadi ini sudah ada juga kajian. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh teman-teman Mercy. Jadi pada saat itu mereka mengasuransikan dari petani-petani ya, ikut asuransi dan kemudian asuransi kebencanaan, asuransi banjir satu daerah disimpan di BPR. Kemudian pada saat terjadi banjir, semua orang, semua perusahaan pemilik tersebut meminta percaya dana sehingga bank tersebut kolaps karena ya tadi pada tidak mampu mengembalikan. Makanya kemudian disitulah kita bagi detailnya yang ada sebelah kanan, micro loan, corporate loan, green bond ataupun project finance ya. Yang kedua corporate loan, jadi diberikan pembiayaan tersebut kepada corporate-nya, kepada perusahaannya. Nah, yang banyak sebetulnya sekarang itu adalah PPP, Public Private Partnership. Hanya sayangnya memang sumbernya itu, sumber pembiayaan tersebut belum berasal dari green investor, sudah sampaikan tadi. Contohnya adalah KPBU pembangunan PDAM ya, untuk sumber air di Umbulan, di Jawa Timur. Itu sudah menggunakan KPBU, di mana pemerintah mulai de-risking, mulai feasibility gap, karena kalau melihat harga air, itu 30.000 per meter kubik. Itu tentu tidak mungkin. Dari situlah kemudian feasibility gap-nya digunakan pendanaan pemerintah dari sumber-sumber dari GCF. Nah, yang kita harapkan sebetulnya adalah bisnis kontrak. Jadi perusahaan tersebut berkontribusi memberikan activity, tetapi itu juga berdampak pada perusahaan dia. Paling banyak adalah corporate social responsibility. Kita tidak banyak lihat itu. Tapi yang paling banyak kita rekam adalah corporate social value. Jadi contohnya tadi ketika ini sudah terjadi di salah satu perusahaan multinasional. Jadi kalau bicara perusahaan-perusahaan multinasional, dia sudah cukup banyak memberikan kontribusi, salah satunya di Jawa Timur. Dia ingin protect pipa-pipa air yang mengalirkan ke dalam perusahaan dia dari suatu wilayah melewati tempat masyarakat dan bisa terjadi situ longsoran dan seterusnya. Dia melakukan corporate self value, artinya membangun masyarakat. Oke, Anda apa dengan dana mereka dengan tujuan yang lebih jelas. Jadi itu bedanya. Bedanya kalau corporate social CSR, misalkan perusahaan X tersebut untuk penataan massal. Tapi kalau CSP tidak. CSP itu untuk membiayai yang terkait dengan bisnisnya mereka. Saya perlu memprotek pipa air tersebut melewati daerah yang rawan longsor, masyarakat di situ menggunakan untuk keperluan pertanian. Lalu bagaimana kita shifting masyarakat tersebut tidak dengan pertanian lahan semusim, tapi dengan kopi misalnya, ataupun sehingga di situ dia terjaga, pipa tersebut terjaga, tidak mengalami kelongsoran, tapi masyarakat juga mendapatkan keuntungan. Itu kita sebut dengan corporate social value. Yang berikutnya adalah business continuity plan. Jadi, business continuity plan ini adalah perusahaan tersebut memberikan, memasukkan ke dalam proses pembiayaannya sebagai proses bisnisnya. Misalnya, ada studi kasus yang sudah berjalan di petani kakao di Kendari. Perusahaan kakao ini tentu dia membutuhkan coklat dari petani. Lalu dia melakukan pelatihan terhadap petani, bagaimana memberikan coklat dengan kualitas bagus. Karena apa? Tanpa dia membantu petani tersebut, maka perusahaan tersebut tidak bisa berjalan, ya, tidak bisa mendapatkan coklat dengan kualitas bagus. Itu masuk ke dalam bisnis kontainer mereka dan itu merupakan bagian untuk corporate loan. Jadi ketika dia meminjam quote and quote uang ke bank, dia menyampaikan ini bahwa untuk bisnis kontainer tersebut, nah ini mengacu pada kemana, kepada POJK yang telah saya sampaikan tadi. Jadi di dalam peraturan otoritas itu sudah ada sebetulnya, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Nah, bagian terakhir dari
instrumen untuk adaptasi adalah de-risking instrumen, yaitu insuransi. Ini sudah banyak sekali. Misalkan asuransi pertanian. Jadi asuransi pertanian kan sebetulnya konsepnya memindahkan risk di masa depan ke masa sekarang. Asuransi pertanian cukup lama dilakukan oleh ya nggak apa-apa kan studinya sudah ini Jasindo. Jasindo melakukan implementasi asuransi pertanian sejak tahun 2013. Yang menjadi masalah sebetulnya adalah kesadaran petani sendiri. Jadi kalau dia melihat ke depan akan kering, maka dia beli asuransi. Tetapi kalau dia melihat ke depan tidak kering dari lamaran cuaca, jadi sebetulnya petani kita juga sudah pintar dengan informasi El Nino dan La Nina. Dia tidak beli asuransi. Jadi Anda bayangkan pada saat akan kekeringan, petani rame-rame beli asuransi, tapi pada saat di musim kemarau basah, dia tidak beli asuransi. Sehingga perusahaan tersebut yang terjadi lebih banyak menanggung kerugiannya. Nah, itulah yang kemudian kita punya studi, ya, saya juga terlibat di situ, adalah dari segi. Jadi, untuk mencegah hal tersebut, tentu harus ada perusahaan asuransi yang mengasuransikan. Nah, itu seperti apa? Itu bisa Anda baca di produk. Jadi, the first dari segi financial instrument in the market itu ada di situ. Ya. Oke. Okay. Jadi, itu kira-kira instrumen-instrumen fiskal yang bisa dilakukan untuk swasta ya agar bisa memberikan kontribusi di dalam adaptasi perubahan iklim. Ya, sudah banyak sekali sebetulnya praktik-praktik yang sudah dilakukan yang jadi permasalahan sebetulnya ya belum ada studi yang lebih memberikan gambar secara komprehensif dan menjelaskan seperti apa. Jadi dari implementasi POJK 51 misalkan sudah ada, tapi memang masih scatter ya, dan itu juga masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Oke, kita lanjutkan dengan bagian keempat, yaitu di mana kita bisa berperan.